A great big bang and dinosaurs, fiery raining meteors, it all ends unfortunately. But you're gonna live forever in me, I'll guarantee. Just wait and see. Parts of me were made by you, and planets keep their distance too. The moon's got a grip on the sea. And you're gonna live forever in me, I guarantee. It's your destiny. Life is full of sweet mistakes, and love's an honest one to make. Time leaves no fruit on the tree, but you're gonna live forever in me, I guarantee. It's just meant to be. Kita nggak jadi ke kolam renang villa, akhirnya kita lihat-lihat makanan jajanan di sini. Makan guys. Pedas apa sih? Lumayan pedas, lumayan. Halo. Ujung sate sama rujak. Rasanya not bad, lumayan. Wah, guys, dalam bakso gedenya ada daging. Wah, debak. Kalian bisa lihat ya, dagingnya lebih tebal. Kalian lihat. Coba. Wah. Bakso gedenya enak loh, ada isi daging cincang, nggak main-main. Biasa kan bakso gerobakan biasa aja, ini enak. Dapat tahunya juga. Tahunya tahu coklat. Dalamnya ya ada somai-somai gitu. Enggak tahu somai enggak tahu bakso ya. Kayaknya rasanya enggak bakso banget. Kayaknya somai deh. Kita baru sampai Grand Hotel Hope, tadi pindah dari villa 1 ke villa selanjutnya. Sekarang orang-orang yang mau liburan naik ke puncak lumayan padat raya. Tempatnya cukup bagus di Grand Hope ini. Ya. Kita baru sampai Damar Langit. Kita jadi gak sih ke Cimory enggak ya? Belum tahu. Belum tahu. Soalnya
di Bogor per hari ini diberlakukan one way dari pagi atau siang ya. Jadi kita nggak tahu nih nanti dibuka jadi dua jalur itu kapan. Kalau memang masih satu jalur sampai malam, kita turun alternatif langsung naik pulang ke Cimory lagi. Kayaknya sih bagus ya. Damar langit. Kita dapat tiketnya bayar 15.000 per orang. Mobil 15.000 juga tadi ya? Iya. Mobil juga 15.000 per orang. Oh, masuk 15.000. Di sini juga disediain mobil ya buat nanjak ke atas untuk menuju ke restoran. Tapi sebelum kita menuju ke restoran, kita mau foto-foto dulu nih di sini. Bagus apa enggak kita lihat. Diajak foto prewedding sama Kelvin di sini. Ayo wae si Kelvin mah. Emang tapi tempat di sini kayak foto prewedding ya? Nah, makanya. Ini bagus banget sih. Di sini diajak prewed sama si Kelvin. Jadi sebelum kita naik, kita pesen dulu daftar buat naik ke mobil, lalu nanti dipanggil mobil atas nama Kak Kelvin. Gimana kamu dipikir? Ini dimana? Let's go, kita ke atas. Hati-hati guys. Sekarang kita disuruh naik dulu. Ngambil tempat ya? Iya. Cari tempat. Cari tempat dulu gitu. Ada tour guide di sini. Sekarang mau di area smoking atau non smoking? Non smoking ya? Non smoking ya. Apa? Iya. Di luar aja. Di luar. Untuk iya. Non smoking di sebelah sini juga ada? Iya, non smoking. 7 orang ya? Iya. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Tempatnya nyaman banget, terus vibe-nya mewah. Kita bisa ngeliat masuk pemandangan gunung di bawah. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit.
I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. Kayak misal lihat ya guys, pemandangannya. Wow, amazing. Sekarang bikin time lapse. Dan si Cabe masih minta foto-foto bareng lagi. Ngel jalan. Wow. Ceruk, Mbak. Kita di rooftop paling atas ya. Salah. Terus di Damar Langit juga kita bisa lihat view kolam renang ya. Yuk kita turun. Kalian juga bisa lihat tuh, ini gotnya aja jernih, airnya ngalir. Ingin rasanya langsung nyebut. Tapi gak apa-apa juga kan. Juga dingin airnya kayak air es freezer. Awalnya aja udah lumayan dingin. Kita positif. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind? Wow, cukup worth it ya untuk tiket masuk, tiket mobil dihitung sama kayak orang 15.000 dengan pemandangan view kayak gini. Untuk makan, kalian datang aja ke sini. Kelihatannya enak banget. Tapi sebelum kalian ke sini, siapin duit. Lumayan banyak.